Okay. semakin kompetitif, diperlukan individu yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya agar mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing secara global. Untuk itu, keahlian tenaga kerja yang diakui secara internasional sangat berperan penting. SLV merupakan One Stop Training and Certification Center yang berpengalaman dalam melayani berbagai kebutuhan sertifikasi. SLV melayani jasa, pembuatan WPS, sertifikasi juru las dan welder, konsultan pengelasan. Kami juga dapat membantu Anda untuk mengurus dokumen SKT Migas, SBU, SIUJK, ISO, dan OSAS. Kami menawarkan sertifikasi BNSP, Migas, JWS, IIW, Cheswit, PCM, Digas. Storage Tank, pressure Vessel, Boiler, dan Kemnaker. Hingga saat ini, SLV telah mencetak lebih dari 2.000 alumni yang bersertifikat dan siap bersaing serta berbagi ilmu dan pengalaman bersama mitra kerja. Are you certified? Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di acara yang sangat ditunggu-tunggu yaitu recording in progress. Dinar. Kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh PT SLC Metropolitan Indonesia, yang saya hormati Bapak Direktur PT SLC Metropolitan Indonesia, yaitu Bapak Helman Novrando. Selamat malam, Pak. Yang saya hormati Bapak Iqbal Rezeki Awal, selaku Manajer Operasional PT SLC Metropolitan Indonesia, selamat malam, Pak Iqbal. Yang saya hormati juga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Insinyur Yohanes Agus Jayatun. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Dan semuanya. juga dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu para peserta Ruel Dinar yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lia Yunita, saya selaku staff SLV dan moderator well dinner untuk pekan ini. Sebelum acara well dinner kita buka, saya ingin menyapa dulu bapak dan ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dimulai dari yang paling jauh nih, saat malam bapak dan ibu. Ya, senang saya bisa menyapa kembali Bapak dan Ibu di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, yaitu webinar well yang diselenggarakan oleh PT SLC Metropolitan Indonesia. Baik, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Baik, webinar well ini akan berlangsung selama 2 jam dan akan diadakan pada setiap akhir pekan dan para peserta dapat memberikan usul materi webinar well yang ingin diharapkan dan jika ada rekan-rekan di bidang industri yang ingin berbagi atau sharing materi serta promosi Bapak dan Ibu dapat mengajukan melalui kontak admin kami bisa dicatat nomornya Bapak dan Ibu di nomor telepon di 0254 8481815 untuk uh, kantor pusat kami di Cilegon dan untuk cabang Jakarta Bapak Ibu dapat menghubungi di nomor telepon 021 734 90829 atau juga di WhatsApp kami bisa di nomor telepon di 0811 8381 232, atau di 0878 4321 4710. Atau bisa juga melalui email SLV yaitu di admin@slv.co.id atau bisa juga di training@slv.co.id. Ya, baik. Well Dinar pekan ini akan mengangkat materi yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan di segala bidang industri, yaitu NPS calculation and gas piping installation, yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya. Sebelum kita masuk kepada acara inti pemaparan materi, saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama kita ada pembukaan Selanjutnya materi NPS Calculation Gas Piping Installation Yang ketiga kita akan ada tanya jawab Dan terakhir closing atau penutup Baik, kemudian saya akan membacakan profil dari PT SLV Metropolitan Indonesia agar Bapak dan Ibu dapat mengenal lebih dekat mengenai PT SLV Metropolitan Indonesia. Ya. SLV Metropolitan Indonesia didirikan sejak tahun 1995. Hingga kini telah melaksanakan pelatihan, sertifikasi, konsultasi, serta servis pada bidang welder, welding inspector, welding engineer, safety atau K3, NDT, storage tank, piping atau pipeline, peralatan angkat dan angkut, pembuatan WPS, PQR, dan riksa uji berkala. Dalam memberikan pelatihan sertifikasi, konsultasi serta servis di sektor migas dan non-migas, SLV Metropolitan Indonesia juga sebagai TUK atau tempat uji kompetensi dari beberapa LSP seperti LSP Migas, LSP Las, LSP Kimia Industri dan LSP IIM. SLV Metropolitan Indonesia juga ditunjuk sebagai agen oleh TWI atau The Welding Institute dalam menjalankan skema sertifikasi internasional seperti CSWIP, BIGES, NEBOS, IIW di Indonesia. Ya. Kemudian saya akan bacakan profil dari narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Agus Jayatun Ya, beliau adalah lulusan S1 dan S2 Teknik Mesin di Universitas Gajah Mada. Dan ada beberapa sertifikasi yang beliau miliki di antaranya Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik Madya, Ahli Teknik Mekanikal Madya, Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung, dan ahli teknik proteksi kebakaran Madya. Di bidang akademik, beliau adalah dosen prodi teknik mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau ITNY Yogyakarta, Yogyakarta dan beliau juga sebagai struktur instruktur mekanikal pipeline engineering pump and compressor dan maintenance engineering dan beliau juga ahli teknik mekanikal atau senior mechanical engineer di PT Arsigapri Konsultan Yogyakarta ya, baik untuk mempersingkat waktu saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, selamat mengikuti webinar well pekan ini. Simak dan catat materi yang akan diberikan oleh narasumber. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung sampaikan di kolom chat kami, baik langsung saja kepada Bapak Agus Jayatun. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Pak Ria. Eh, saya ingin cek sound dulu apakah suara saya bisa didengar dengan jelas jelas pak jelas. Jelas. baik eh, terima kasih bahwa pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang perpipaan gas tentu kita semua tahu bahwa di dunia gas ini itu sudah ada yang mengatur maksudnya secara konstruksi itu sudah ada standarnya yakni ASME 31.8 gitu ya. Namun demikian ketika kita bekerja di bidang gas ini khususnya Ketika akan dimulai sebuah konstruksi tentu kita harus juga memikirkan seberapa besar pipa gas yang dipasang supaya kapasitas gas yang, ter, yang akan dialirkan itu eh, sesuai atau ukuran pipa gas sesuai dengan kapasitas daripada gas. Tentu dalam hal ini kita tidak bisa uh, trial and error gitu ya, kita pakai pipa yang ukuran 4 inci saja atau 6 inci atau 8 inci, tentu tidak. Nah sebagai awalan, ukuran daripada pipa itu harus dihitung, baru setelah uh, di tetapkan ukurannya baru nanti hitungan-hitungan lain itu mengikuti misalnya perhitungan tentang kekuatan pipa kalau mau canggih lagi distribusi tegangan pada pipa semakin canggih itu ya terus juga apakah pipanya mau ditanam atau tidak tentu ada itu hanya sendiri nah itu semua sudah diatur oleh ASME 31 namun perlu diketahui bahwa walaupun sudah ada standarnya atau kodenya maka di yang bertanggung jawab penuh terhadap konstruksi itu itu ya engineer jadi bagaimanapun juga yang bertanggung jawab adalah yang menghitung. Tidak kemudian kita berlindung di balik. Oh itu sudah saya hitung sesuai standar. Tidak bisa. Jadi tetap harus engineer-nya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu maka eh, kita selalu dituntut untuk meningkatkan pengetahuan kita. Nah, pada kesempatan ini eh, kita ucapkan terima kasih kepada SLV yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk belajar salah satu aspek pada perpipaan gas, yakni menetapkan ukuran pipa. Nah, ukuran pipa itu ada yang memakai standar standarnya pakai nanggu section ya NPS nominal pipe size tapi ada juga yang standar daratan atau Eropa itu pakai diameter nominale maka eh, dalam hal ini, Ukuran pipa itu kadang diawali dengan NPS, dan ada juga yang diawali dengan DN. NPS itu nominal pipe size, sementara DN itu diameter nominale. Malam ini kita akan eh, berdiskusi bagaimana menentukan ukuran pipa, namun kita akan memakai ukuran. Nominal pipe size yang lebih umum di lapangan. Baik, saya akan share screen. Saya bisa share screen ya dari uh, Mbak Lia. Uh, Pak Agus, ya. maaf sudah ditayangkan uh, slide Oke, anu Mas, uh, yang punya saya itu sudah saya animasi. Okay. Jadi ada oh. animasinya. Jadi pakai punya saya saja. Gitu. Boleh ya, nggih. Baik. Ya, silakan Pak. Silakan, silakan Pak. Yang punya sampean di stop dulu share screen-nya. Ya. Oke, sudah. Ya, silakan Pak. Oke. Okay. Baik. Apakah Para peserta bisa melihat layar saya dengan jelas. Judul Gas Pipe Sizing, nominal Pipe Size Selection. Mohon konfirmasinya. Bisa pak, bisa jelas pak. saya, ya. Baik. saya jelas, pak. Oke, kita langsung saja mulai. Di ketika kita berbicara tentang uh, ukuran pipa. Maka kita mesti melihat, sebenarnya ini umum, sudah umum tapi saya ulang, saya yakin sudah banyak yang tahu bahwa pipa itu adalah sebuah tabung yang berlubang. Tabung panjang berlubang, kalau dilihat penampang melintangnya itu ada diameter luar atau outside diameter dan diameter dalam. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat uh, wall thickness atau tebal daripada pipa. Jadi ini saya rasa sangat umum, namun perlu saya kemukakan bahwa pipa itu adalah sebuah selongsong gitu ya. Yang punya diameter luar dan diameter dalam, apakah ukuran pipa itu sesuai dengan angka pada NPS? Misalnya, NPS4 itu ukurannya 4 inci, NPS6 itu 6 inci. Nanti akan kita lihat bagaimana kita nanti akan menentukan ukuran pipa yang digunakan untuk mengalirkan gas dalam jumlah tertentu ini adalah bahasan kita malam ini. Nah, namun perlu juga diketahui bahwa pipa itu punya ketebalan. Bisa saja diameter luarnya sama. Misalnya diameter luarnya sama-sama 6,625 inci. Tetapi tebalnya bisa berbeda-beda. Ketebalan itu secara umum itu di ada tiga jenis yakni standar, extra strong, dan double extra strong. Ini secara umum, tapi kalau mau tabel lengkap juga ada dari ASTM itu ada lengkap sekali Secara umum, tabelnya sudah ada pada eh, tabel ini. Tapi ini saya hanya eh, menuliskan sampai dari 2 sampai 18. Jadi kita lihat di sini misalnya nominal pipe size 2 inch. Ya. Itu ternyata eh, diameter luarnya itu tidak 2 inci tapi 2,375 inci atau 60,3 mm tebelnya berapa? tebelnya tergantung kalau pipanya standar tebelnya 0,154 inci kalau extra strong 0,218 inci dan kalau double extra strong itu 0,436 inci. Jadi di sini terlihat bahwa NPS 2 inch itu ternyata diameter luarnya tidak 2 inci ya. Tebelnya masing-masing tergantung kekuatannya. Ya. tentu nanti pada prakteknya semakin tekanan yang dihandle itu semakin tinggi, maka dibutuhkan pipa yang semakin tebal itu nanti ada hitungannya sendiri nah. kemudian kalau kita lihat yang NPS 4 inch atau NPS 4 ternyata diameter luarnya empat setengah inci ya tidak empat inci jadi pipa 4 inci NPS 4 inci itu diameter luarnya empat setengah inci tebalnya kalau standar 0,237 inci, kemudian kalau extra strong 0,337 inci dan double extra strong 0,674 inci. Kemudian apakah angka NPS itu berbeda dengan diameter luar? Ternyata tidak kalau kita lihat NPS 14 NPS 14 ternyata diameter luarnya juga 14 inci demikian sampai ini di tabel ini sampai NPS 18 diameternya juga 18 inci jadi sampai dengan NPS 12 itu diameter luarnya itu lebih besar daripada angka di NPS-nya. Tapi dimulai NPS 14, diameter luarnya sama dengan angka NPS-nya. Ini saya rasa teman-teman di perbukaan sudah paham semua, namun agaknya yang ikut webinar ini tidak hanya teman-teman praktisi, mungkin ada juga yang mahasiswa, bahkan mungkin ada yang mahasiswa baru atau dari umum, jadi mohon maaf bagi yang sudah berpengalaman di lapangan, ini mudah-mudahan bisa mengulang pengetahuannya. Nah, jadi itulah uh, ukuran pipa. Tapi ini saya memakai NPS ya, nominal pipe size yang umum di lapangan jadi nanti kalau saudara di lapangan ketemu pipa 4 inci diukur pakai alat ukur pakai jangka sorong misalnya kok diameter luarnya tidak 4 inci kok setengah inci memang begitu bukan pipanya yang salah tapi memang begitu tapi ketika saudara ketemu pipa NPS18 inci, diameter luarnya 18 inci. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita ya. Topik kita itu bagaimana kita menetapkan ukuran pipa itu untuk mengalirkan gas dalam jumlah tertentu. Nah sekarang Bagaimana kita menentukan Nps nya ini kalau misalnya saya akan mengalirkan gas sejumlah 100.000 n meter3 per B. aduh n itu apa pak itu ya n itu normal nanti kita jelaskan maksudnya itu ya nah, kalau 100.000 normal meter kibit per hari pipanya ukurannya seberapa sebenarnya kalau kita menilik kalau kita menilik sifat gas bahwa gas itu kompresibel atau mampu tekan mau pipa seberapa pun secara teori itu gas mampu mengalir cara teori di atas kertas tetapi tentu bisa dibayangkan di sini kalau gas yang dialirkan itu sangat besar jumlahnya, pipanya kecil, maka nanti di dalam pipa kecepatan alirannya akan sangat tinggi sekali. Dan gas yang mengalir dengan kecepatan yang sangat tinggi itu akan menyebabkan dinding-dinding pipa itu menjadi tergores. Uh, kok bisa ya? Cuma gas saja kok bisa menyebabkan dinding bajanya terluka bisa mas gitu ya kalau kecepatannya sangat tinggi nah oleh karena itu kemudian harus dihitung berapa diameter yang cocok atau yang pas untuk kebutuhan sejumlah gas tertentu justru inilah awal daripada perancangan pipa gas kamu mau yang kamu alirkan berapa meter kubik per hari? Sekian. Tekanannya berapa? Sekian. Oh, kalau begitu maka diameter gas yang dibutuhkan adalah ini. Nah, untuk mencapai ini itu perlu dihitung. Nah. baik. Eh, uh, Sebelum saya teruskan, mungkin kalau ada komen sedikit gitu, saya persilahkan ya. Tapi, para peserta itu bisa mencatat pertanyaan-pertanyaannya dan bisa ditanyakan lewat chat. Baik, saya teruskan. Jadi, kita sudah tahu ukuran pipa ya. Jadi bagaimana membaca ukuran pipa NPS 6 inci standar, oh artinya diameter luarnya diameter luarnya 6,625 inci, tebelnya 0,28 inci. NPS 6 inci extra strong, diameter luarnya 6,625, tebelnya 0,432 inci. Kalau di sini jangan tanya bahan pipa ya, karena bahasan kita adalah ukuran diameter. Kalau material pipa itu kalau kita berbicara tentang stres analisis atau kekuatan, nah material pipa itu sebagian besar dari baja karbon rendah. Baik, saya teruskan. Nah, sebelum kita meneruskan pada perhitungan kita mesti kembali lagi melihat adanya fluida. Fluida itu terdiri dari dua jenis, yakni fluida cair atau kadang-kadang disebut liquid dan fluida gas. Fluida cair itu misalnya water atau air, bahan bakar minyak. Sementara kalau fluida gas itu misalnya udara atau gas alam itu adalah gas. Nah, dua fluida itu sifatnya sangat berbeda. Yang fluida cair atau liquid itu tidak mampu tekan atau incompressible. Jadi kalau saya mempunyai air satu liter dimasukkan dalam sebuah bejana yang tertutup rapat tetapi tutupnya bisa naik turun. Kemudian di atas tutup itu saya kasih beban 10 kilo itu ya. Tutupnya setinggi ini dan ketika bebannya dinaikkan 2 kali lipat, misalnya 20 kilo, tutupnya juga tidak akan turun. Tetap aja pada tempatnya. Demikian pula kalau bebannya ditambah banyak gitu ya. Maka tutupnya juga tidak akan turun artinya saat cair atau air itu tidak mampat akibat diban tidak bisa dimampatkan maka disebut incompressible. sementara akan menjadi berbeda ketika kita bicara gas kalau sebuah gas di dalam sebuah tabung dengan tutup yang rapat tetapi tutupnya bisa meluncur ke atas ke bawah dengan enak maka ketika gas itu diberi beban, satu kilo misalnya, tutupnya tingginya di sini, kemudian ketika bebannya itu ditambah menjadi dua kilo misalnya, maka tutupnya akan bergerak turun menekan gas itu. Sehingga volume gas mengecil. Jadi kalau tekanannya naik, volume gas turun. Artinya itu bisa dimampatkan. Maka disebut in maaf disebut kompresible fluid. Jadi fluida yang mampu tekan. Pada pembicaraan sehari-hari fluida gas itu hanya disebut gas. Sementara fluida cair disebut cairan atau liquid. Bahkan kadang-kadang kalau kita berbicara tentang fluida, maka pikiran kita sudah mengacu kepada saat cair itu di eh, kalayak umum, ya. Itu tidak apa-apa, namanya juga umum, tapi kita harus paham fluida itu ada dua, yakni liquid dan gas. Nah. Fluida gas disebut gas itu saja. Kalau fluida liquid, kadang-kadang disebut liquid, kadang-kadang disebut fluida. Nah, karena sifat fisiknya itu berbeda, maka di dalam perancangan diameter pipa juga berbeda. Karena si cairan itu tidak akan mengecil kalau tekanannya tambah, maka Sangat gampang menghitung diameter yang dibutuhkan, berbeda dengan gas. Kalau cair itu cukup dengan hukum kontinuitas ya, kalau karena kecepatan aliran itu sepanjang diameternya tidak berubah, kecepatannya akan sama. Akan menjadi berbeda kalau gas, karena sifatnya maka kita bisa tebak pada tekanan tinggi gasnya itu volumenya kecil pada tekanan rendah volumenya besar membesar sehingga bisa ditebak kalau diameter pipanya itu sama dari hulu ke hilir atau dari upstream ke downstream maka kecepatan alirannya akan berbeda di titik upstream dibanding di titik downstream. Di hulu atau di ujung akhir atau di downstream itu tekanannya rendah sehingga gasnya mengembang. Bisa ditebak kecepatannya lebih tinggi dibanding di hilir. Pada perpipaan gas, ya, tentu ada sumber gasnya. Sumber gas itu bisa apa saja ya bisa dari udara terbuka ini ya kalau itu udara ya sumbernya tekanannya satu atmosfer gitu ya atau kalau gasnya dari bumi itu dari well hit gitu ya dari kepala sumur pengeboran gas itu atau dari tangki penampungan gas akan disalurkan kemana begitu ya sehingga gas yang dari sumber ini kalau mau dialirkan tentu harus diterima juga, diterima di tangki penerima. Ada tangki penerima, karena kalau nggak ada tangki penerima nanti gasnya mau kemana. Kalau udara gitu ya, ke udara luar tidak berbahaya, nggak ada masalah. Tapi ya untuk apa? Dialirkan di udara luar nggak ada gunanya gitu. Pasti ada tangki penerimanya apalagi kalau gasnya itu adalah gas alam gitu ya yang flammable gitu ya harus ada tangki penerimanya tentu di tangki penerima itu gas itu sudah punya tekanan sudah punya volume dan sudah punya suhu atau temperatur kalau suhu itu kan guru silat ya kalau temperatur jelas jadi maksudnya P ini adalah pressure, tekanan. V itu adalah volume. Dan T itu adalah suhu, temperatur. Jadi di sumber ini sudah parameternya sudah ada ini. Tekanannya sekian, temperaturnya sekian, otomatis dengan hukum termodinamika bisa dihitung volumenya sekian gitu. Kita nggak usah bicara termodinamika di sini, nanti tidak mumet. Gitu ya. Nah, demikian pula di tangki penerima. Katakanlah ini saya kasih subscribe 2. gitu ya. Ini tekanan 2, volume 2, dan temperatur di titik dua. supaya gas dari sumber ini mengalir sampai ke tangki penerima itu butuh kompresor ya Sebenarnya kalau tangki terminal tekanannya rendah, sumber tekanannya tinggi, tinggal dihubungkan dengan pipa sudah akan mengalir sendiri sesuai dengan hukum Pascal gitu. ya. Tetapi tentu jumlah alirannya atau jumlah gas yang mengalir tidak bisa diatur gitu lah. Nah supaya jumlah yang mengalir itu bisa diatur dan tekanannya juga bisa lebih tinggi, katakanlah tekanan di sini 100 gitu ya, di tangki penerima 100, kemudian di sumber itu hanya 10, maka dibutuhkan kompresor tentu ada kompresor ada tangki sumber ada tangki penerima maka harus dibungkan dengan perpipaan kalau nggak ada perpipaannya ya nggak ada jalan rayanya gasnya nanti maut-maut itu orang jawa bilang maut-maut atau tersebar kemana-mana sehingga dari sumber ini disedot oleh kompresor kemudian oleh kompresor didorong untuk mengalir ke tangki penerima itu ya ini saya rasa sangat gampang sekali sehingga di sisi apa itu di sisi keluaran kompresor atau di sisi discharge kompresor begitu ya maka gasnya itu parameter fisiknya menjadi katakanlah tekanannya p 1 volumenya V1, suhunya V1 dan keluar dari kompresor kecepatan alirannya U1 sampai di tangki penerima kecepatannya U2. Jadi ini ada P itu tekanan, V volume, T temperatur dan U kecepatan aliran. Nah, jadi di sini katakanlah ini tekanannya tinggi sementara di sini misalnya tekanannya lebih rendah maka tentu kecepatan di titik 2 jauh lebih besar dibanding kecepatan di titik 1. Mengapa begitu? Karena volume atau volume di titik 2 itu lebih besar dibanding volume di titik 1. Sesuai dengan hukum termodinamika gas, tekanan naik volume mengecil, tekanan turun volume membesar, itu adalah hukum termodinamika. Ketika volumenya membesar, maka kecepatan di sini, apabila ukuran pipanya sama, kecepatannya pasti lebih besar. Ini yang agak memeruatkan dalam perpipaan gas, tapi tidak apa-apa nanti kita akan membicarakan secara sederhana bagaimana eh, meng, apa itu menghitung kebutuhan diameter pipa. Jangan takut dengan matematika karena matematika itu hanya alat bantu. Yang paling penting adalah konsepnya kita harus tahu. Oke, kembali ke sini, jadi tadi bahwa ketika tekanannya tinggi, volumenya turun. tekanan Tekanannya rendah, volumenya mesti membesar. Nah, jadi di sini V1 lebih kecil daripada V2, maka akibatnya kecepatan aliran gas di downstream lebih tinggi dibanding di upstream. Oleh karena itu nanti di dalam perancangan perpipaan gas, maka selalu dirancang gas itu mengacu di titik downstream atau di tekanan di tangki penerima. Mengapa begitu? Nanti ada alasannya. Jadi secara sederhana, instalasi gas ini sederhana ya, artinya hanya seket saja bagi teman-teman yang sudah berpengalaman di pipa-pipaan gas mungkin ya senyam-senyum ya ya tidak sesederhana itu toh Pak itu kan pasti ada valve-valve-nya mungkin kalau di kompresor ada intercooler dan op, eh, apalagi itu ya tentu ada eh, surging valve dan lain-lain ya itu kalau sudah di lapangannya. ya ini kita baru akan meran, menghitung diameter yang dibutuhkan. Nah, secara umum inilah instalasi perpipaan gas. Ada sumber yang punya tekanan tertentu, kemudian ada tangki penerima juga punya tekanan tertentu. Supaya gas dari sumber bisa sampai ke tangki penerima, maka dibutuhkan kompresor yang akan meng mengkompresikan gas atau mendorong gas mengalir dengan tekanan output kompresor, kata ini P1, V1, T1. Nah, supaya itu bisa terjadi maka dibutuhkan instalasi perpipaan. Ini ya. Itulah sederhananya instalasi perpipaan gas. Langkah awal untuk merancang itu diameter pipanya berapa, NPS yang mau kita pakai yang berapa? Apakah NPS 4, 6, NPS 10? Nah itu semua tergantung daripada debit aliran gas dan juga tekanan di tangki penerima, juga suhu di tangki penerima di parameternya itu. Baik, eh, saya teruskan. Sebelum kita masuk ke perhitungan, ini nanti gampang sekali ya perhitungannya. Eh, kita sayang mengingatkan saja ada dua sistem satuan di dunia ini ya jadi satuan metrik dan satuan British atau Anglo section satuan metrik ini juragannya itu Perancis sama Jerman ya di Eropa daratan sementara kalau sistem British itu juragannya ya dari Inggris itu agaknya dua bangsa ini memang selalu bermusuhan sehingga Menghasilkan dua satuan yang berbeda nah, di Indonesia ini, kadang-kadang kita juga dibingungkan oleh dua satuan itu, ya. Tapi karena memang itu ada, maka kita sebaiknya tahu semuanya, cuma dalam kasus ini saya hanya ingin mengingatkan yang terkait saja. Nah, yang terkait itu yang adalah tentang apa volume tekanan dan suhu itu ya di sistem metriks, kita sudah belajar sejak SD volume itu satuannya adalah meter kubik gitu ya meter kubik gitu ya. nah maka demikian pula volume gas itu dinyatakan dalam meter kubik tetapi ditambah N di depannya. Misalnya 50 N meter kipik, 60 N meter kipik. Nah, maksudnya N itu apa gitu ya? Ternyata N itu adalah singkatan dari kata normal. Jadi bukan Newton, tapi normal. Jadi kalau 50 N meter kipik Maksudnya 50 normal meter kubik. Maksudnya normal apa? Maksudnya adalah mengindikasikan bahwa volume sebesar a meter kubik yang dimaksud itu diukur pada tekanan satu atmosfer dan suhu 15 derajat Celcius. Kita tadi kan tahu ya bahwa kalau tekanannya berbeda, volumenya bisa berbeda. Jadi kalau dinyatakan 50 normal meter kubik, itu pada tekanan satu atmosfer suhu 15 derajat. Pada gas yang sama, yang 50 normal meter kubik tadi, kalau tekanannya itu 10 atmosfer, volumenya mengecil. Kalau tekanannya misalnya sepersepuluh atmosfer volumenya akan mengembang. Jadi itu anehnya gas itu. Kalau air, air volumenya satu liter di bawah di Indonesia satu liter, dipanasi juga satu liter, ditekan juga satu liter. Kalau gas tidak, maka ada N di depannya, itu normal tekanan satu atmosfer disebut base pressure. Nah, ini metrik itu tekanannya itu satuannya pakai pascal. Satu atmosfer itu 101 kilo pascal atau 0,1 mega pascal. Pascal itu newton per meter persegi ya bagi teman-teman yang belajar di teknik saya rasa itu hal yang sangat biasa Cuma kalau di lapangan kadang-kadang jarang disebut Pascal itu Newton per meter persegi. Secara umum 1 kg sama dengan 10 Newton. Kemudian suhu 15 derajat Celcius disebut bis temperatur. Nah, pada perhitungan-perhitungan nanti, temperatur itu suhunya diubah menjadi derajat Kelvin atau K. Selsius ditambah 2, 273. Ini sudah kita pelajari ketika kita kelas 2 SMP ya, suhu mutlak itu derajat Kelvin. Jadi ditambah 273. Jadi eh, kalau misalnya 50 normal meter kipik, berarti diukur pada tekanan 101 kilo Pascal dan suhu 288 derajat Kelvin. Itu volume dan tekanannya. Kemudian kalau debit, debit itu adalah jumlah atau volume yang mengalir di dalam pipa. Itu kalau sistematik dinyatakan dalam normal meter kibik per D. Misalnya 100 normal meter kubik per D. 10.000 normal meter kubik per D. D ini ini bisa besar bisa kecil ya. Itu singkatan dari kata D atau hari. Jadi N meter pangkat 3 per D itu maksudnya normal meter kubik per D. Jadi kalau 10.000 N meter pangkat 3 per D artinya debit atau kapasitas alirannya 10.000 normal meter kubik per hari. Itu untuk satuan metris. Kemudian untuk satuan British, volume dinyatakan dalam SCF. Misalnya 50 SCF, 60 SCF dan seterusnya. Nah, CF itu apa? CF itu cubic feet atau fit pangkat 3. Secara umum 1 meter kubik kira-kira sama dengan 36 fit pangkat 3 kira-kira ya. Kemudian S itu standar. Kalau yang N tadi normal, kalau ini S itu standar. Itu mengindikasikan bahwa volume sebesar A SCF diukur pada tekanan 1 atmosfer pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Nah, tekanan 1 atmosfer disebut pressure. Kalau tadi dinyatakan dalam pascal, ini dalam PSI 14,7 PSI. Sementara suhu 60 derajat Celsius disebut bis temperatur. Ini dinyatakan dalam rankin ditambah 460 jadi total 520 derajat rankin. R itu singkatan rankin. Kalau kita masih ingat tulisannya rankine. Bacanya rankin. Nah, kalau di metrik debit dinyatakan dalam N meter pangkat 3 per D, sementara di sistem Anglo-Saxon itu debit dinyatakan dalam MMSCFD. Misalnya 10 MMSCFD, 20 MMSCFD. Nah, MM itu singkatan dari metric million. Metric million atau 1 juta atau 10 pangkat 6. D singkatan dari hari sehingga mm SCFD itu adalah juta standar kubik feet per D. Jadi kalau 20 mm SCFD artinya 20 juta standar kubik feet per D. Nah, itulah sedikit tentang satuan. Oke. Sekarang kita akan mulai menghitung diameter yang dibutuhkan. Sebelum kita mulai menghitung diameter, tadi sudah saya kemukakan, gas itu kalau alirannya sangat tinggi, itu dapat melukai dinding pipa yang terbuat dari baja. Waduh, kalau kena tangan saya gimana, Pak? Ya potol gitu ya. Nah, kecepatan aliran gas di dalam pipa yang mampu menggores dinding pipa itu disebut kecepatan erosional, erosional speed gitu ya, atau Umax gitu ya, di erosional speed nah erosional speed itu rumusnya sudah ada nih, ini dari bukunya Manon gitu ya, itu langsung saja saya tulis rumusnya, karena kalau di analisis rumusnya nanti kesuen gitu ya, terlalu lama, rumusnya sangat gampang Umax sama dengan 100 akar zrt dibagi 29 gp z nah, Umax itu maksimum or erosional velocity satuannya fit per detik nah ini satuannya pakai anglo section ya rumus ini harus memakai satuan anglo section z itu compressibility faktor daripada gas nah compressibility faktor itu sudah ada ini secara umum grafiknya sudah ada. Jadi kalau misalnya gasnya itu tekanannya eh, kurang dari 100, jadi ini 100 ya, itu compressibility-nya dianggap sama dengan 1. Kalau 200 itu 0,95 itu ya. Kalau <tuh> tekanannya <tuh> mohon maaf kalau tekanannya 1.400 kompresibilitasnya 0,8 ini sudah ada grafik umum ya sebenarnya z itu ada perhitungannya sendiri tapi hasilnya toh juga mendekati grafik ini jadi pakai grafik ini juga boleh tidak apa-apa nah kemudian R itu konstanta gas itu angkanya sudah masukkan ini aja 10 0,73 fit pangkat 3 psi absolut per lb per mol r nah, ini kalau pakai mul mul gitu atau mol gitu ya itu kimia saya dulu kimia nggak pinter ya. nilai saya 4 ketika SMA jadi pokoknya angkanya ini kemudian T itu adalah suhu gas dalam derajat rankin kemudian G itu gas gravite jadi masa jenis gas kalau udara itu satu ya kalau natural gas kira-kira 0,6 gitu. kemudian P itu tekanan gas jadi misalnya ini misalnya eh, akan dialirkan gas yang nantinya di titik 2 itu tekanannya 3 bar dengan suhu 25 derajat celcius gitu ya. ya. Jadi uh, U nya berapa? U nya berapa? Kecepatan erosionalnya berapa gitu ya. Nah, kita hitung di titik 2 misalnya ini ya. Di titik 2 itu tekanannya 3 bar ini harus diubah dulu menjadi PSI 3 x 14,7 PSI atau 44,1 PSI itu ya dan kemudian dijadikan absolut jadi hasilnya ini tadi ditambah 14,7 maka 44,1 ditambah 14,7 58,8 PSI absolut. Jadi P itu dalam satuan absolut ini ya. Kemudian kompresibilitasnya satu karena di titik dua tekanannya kurang dari 100 psi absolut. Jadi kalau lihat ini, ini, ya maka oh kompresibilitasnya satu, gitu ya. Kemudian temperatur di titik dua itu 25 derajat Celcius, padahal rumusnya pakai Rankin. Ya kita ubah dulu menjadi Fahrenheit. Jadi 25 derajat Celcius sama dengan 9 per 5 kali 25 tambah 32, 77 derajat Fahrenheit. Kemudian dari Fahrenheit dijadikan Rankine, ditambah 460, maka ketemunya 537 derajat Rankine. Sudah gitu tinggal masukin aja angka-angkanya, jadi maka jumlahnya 100 akar 1 kali 10,73 ini angka masukkan saja kali 537 ini adalah suhu, gitu ya dibagi 29, gitu ya di, eh, di 29 ini ya dikalikan 0,6. Tadi saya lupa, jadi ini maksudnya yang 0,6 itu gas gravity ya, tadi saya lupa ya. Jadi ini saya tulis saja gas gravity-nya sama dengan 0,6. Jadi kalau saudara sudah dapat PowerPoint-nya nanti tolong yang ini di yang diketahui gas gravity-nya 0,6 gitu ya. Nah, tadi saya lupa. Ini 0,6 itu adalah gas gravity. Terus dikalikan tekanannya. Setelah dihitung ketemunya ini 237,3 feet per detik. Jadi kalau kondisi gas itu seperti ini, seperti ini maka kecepatan erosionalnya di 237,3 feet per second atau kalau dijadikan meter per detik 72 meter per detik. Ini kecepatan erosional, atau kecepatan di mana gas itu mampu menggores dinding baja. Tentu, ketika kita bicara tentang perancangan pipa, maka jangan sampai aliran gas di dalam pipa itu kecepatannya sama atau melebihi erosional. Velocity, kalau kecepatan aliran di dalam pipa itu sama atau melebihi erosional velocity, maka bisa merusak pipanya. Sehingga kecepatan erosional inilah yang menjadi batas dalam desain, jadi menjadi acuan desain. Jangan sampai nanti ketika saya memilih pipa. Alirannya sama dengan erosional speed atau erosional velocity. Pipanya bisa rusak. Jadi kita pilih, pilih diameter atau pilih NPS pipa yang mana agar kecepatan aliran di dalam pipa itu kurang dari erosional velocity. Nah, di dalam desain maka dibatasi. Kecepatan pipa, kecepatan aliran di dalam pipa itu kurang atau sama dengan setengah dari erosional velocity. Itu salah satu ketentuannya. Pertanyaan selanjutnya: bagaimana kita menentukan diameter kalau kita sudah tahu kecepatan erosional? Karena dengan mengetahui kecepatan erosional. Kita bisa mengetahui kecepatan yang diizinkan, tinggal kecepatan erosional dibagi dua, maka ketemu. Jadi, ketemu kecepatan maksimum yang diizinkan. Apa hubungan antara kecepatan dan diameter pipa? Tentu ada, kalau nggak ada ya nggak bisa dihitung, ya ini juga saya ambil dari bukunya Menon gitu ya. Biasanya dipakai juga untuk di California Gas Association ya, CNGA itu. Jadi ini rumusnya sangat sederhana sekali, hanya pembagian dan perkalian, tidak ada persamaan diferensial integral. Jadi hubungan antara kecepatan dengan hubungan antara kecepatan dengan diameter adalah ini adalah kecepatan ini diameter dalam pipa. Jadi nah, kalau ini satuannya punyanya pakai metris gitu ya. Maka tadi erosional speed kemudian saya ubah menjadi meter per detik. Jadi U itu adalah kecepatan. kecepatan gas ya. di U kecepatan gas ini ya. Ini U ini kecepatan gas. Satuannya apa? Satuannya meter per detik. Nah, ini satuan British ya. Eh sorry, satuan metris. Kemudian Ki. Q ini nah ini adalah gas fluorit atau debit. Ini meter kubik per detik. Ini mestinya lengkap. Uh, harusnya normal harusnya normal meter kubik per D harusnya itu ya hanya uh, ini saya kalau nulis pakai mus agak nggak bisa bagus mohon maaf nah mestinya ini normal meter kubik per D itu ya kemudian D itu diameter dalam pipa lah jadi ada hubungan antara antara D dan U ada hubungan. Hubungannya pakai rumus ini. D. Kemudian PB itu bis freezer. Tadi yang saya bilang bis freezer tadi. Itu kan satuannya kilopascal. Itu sama dengan 101 kilopascal ya. 101 Pascal Sementara TB itu bis temperatur. Itu 278 ditambah 15 ya tadi. Ini mestinya 288 ya. 288. Ini angka mati ini. Jadi 2 2 ini TB dan TB ini sudah angka mati. Angkanya adalah ini, yang 101 ini 288. Sementara P di sini P itu adalah tekanan, tekanan gas. Satuannya kilo pascal. T itu suhu atau temperatur dalam satuan Kelvin juga. Ini tergantung suhunya. Jadi kalau yang di sini itu ini sudah 15 derajat. Jadi 15 derajat Celcius itu ya karena bis temperatur ini hasilnya 288. Kalau yang ini ya yang T ini tergantung suhu gas. Kemudian set itu adalah compressibility faktor yang kita bahas tadi biasanya tulis satu itu saja ya nah rumus ini itu bisa bisa saya ubah gitu ya menjadi ini nah oh karena ada d tinggal diubah saja. oh kalau gitu ini saya ubah aja langsung menjadi ini kalau dengan demikian apabila u Nah, kalau blak u diketahui dengan perhitungan erosional speed, PB dan TB itu sudah angkanya sudah jelas, kemudian set itu satu, T itu suhu gas, p itu tekanan, Q itu debit. Jadi kalau faktor-faktor ini diketahui maka D di, bisa dihitung. Jadi kita bisa memperkirakan ukuran pipa yang akan digunakan untuk mengalirkan gas. Jadi kita hanya dengan rumus ini sudah bisa menghitung nominal pipe size. Oke, ini teorinya. Sekarang kita prakteknya ya. Praktek. Misalnya akan ditetapkan pada instalasi gas dengan aliran seperti ini ya. 100 meter kubik per D dengan suhu 25 derajat Celcius tekanan di titik 1 15 bar misalnya di kompresornya itu ya terus di penerimanya 3 bar berapa diameter pipanya ini masih kurang mestinya G nya G atau apa itu tadi spesifik gravitasi gas 0,6 ya jadi saya tadi masih kurang ini mestinya ini pakai 0,6 gitu ya. Pertama kali yang kita hitung adalah apa? Kecepatan erosional di titik 2. Mengapa di titik 2? Karena kecepatan di titik 2 ini masih lebih tinggi dibanding dengan kecepatan di titik 1. Karena di sini volume gas mengembang. Sehingga kecepatannya lebih tinggi. Maka yang kita hitung itu adalah di titik 2. Kalau di titik 2 sudah aman, titik 1 pasti aman. gitu ya. Jadi kita ngitung kecepatan erosional di titik 2. Karena parameternya itu sama dengan contohnya tadi, persis sama, maka kita sudah hitung kecepatan erosionalnya 72,351 meter per detik. Kita sudah hitung tadi ya. Ini 0,6 itu G tadi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika jumatnya sudah tahu, maka kita menetapkan batasannya. Jadi 72. Oleh karena itu, kecepatan desain ditetapkan 72 dibagi 2, 36,175 meter per detik. Ini adalah kecepatan maksimal yang diperbolehkan kita tahu bahwa debitnya 100.000 normal meter kubik per D tb nya 101 kilo pascal ini paten TB nya paten 288 regi Kelvin. kemudian tekanan di titik 2 3 bar 3 bar itu 3 kali 101 kilo pascal atau 303 kilo pascal suhu di titik 2 25 derajat ini ya 25 derajat atau sama dengan 25 tambah 273 kalvin. sama dengan 298 kalvin. Kompresibilitasnya satu, gitu ya. Dan kita masukkan, tinggal masukkan saja. Jadi D rumusnya ini ya. D rumusnya ini. Tinggal dimasukkan angka-angka tadi. Di mana nya masukkan yang ini. G. Gitu ya. Terus U-nya masukkan yang ini der itu. PBB sudah paten. T-nya ini masukkan yang 298. P-nya dimasukkan yang 303. Selesai. Maka hasilnya ketemu. D-nya ternyata 118,5278 mm atau 4,666 inci. Itu diameter dalam Apakah ada pipa yang diameter dalamnya 4,66 inci? Ya, enggak, Pak. Kita harus lihat tabel. Kita pilih yang yang di sini itu adalah diameter luar nih, 4,5 inci, 6,625 inci. Kita butuhnya itu 4,6. Jadi kalau misalnya saya pakai NPS 4 diameter luarnya saja 4,5 inci padahal diameter dalam yang dibutuhkan 4,6 NPS 4 jelas nggak mampu maka kita loncat ke yang NPS 6 NPS 6 diameter luarnya 6,625 terus diameter dalamnya berapa langkah pertama untuk menentukan ketebalan pipa kita pakai yang standar kita pakai standar dulu jadi pilih pipa yang standar atau kadang orang nyebut schedule 40. Supaya yang kita pilih itu adalah yang mempunyai diameter dalam yang lebih besar dibanding hasil perhitungan. Oleh karena itu dipilih NPS 6 schedule 40 di mana diameter luarnya 6,625 inci, tebelnya 0,28 inci, maka diameter dalamnya kita hitung eh, ketemunya 6,06 inci. ini saya hitungnya pakai milimeter ya. di 168,3 dikurangi 2 kali 7,12 atau 154,06 yang dibutuhkan 118 mm. tersedia 154. berarti oke okay, kita pakai yang NPS 6 schedule 40 maka ditetapkan pipa yang digunakan adalah NPS 6 schedule 40. Jadi itulah cara menghitung menetapkan NPS pipa pada perancangan eh, pipa gas. Eh, saya rasa ini dulu, terima kasih telah eh, bergabung dan selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Lia. Saya persilahkan Mbak Lia. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas uh, materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk lebih mendalami materi yang disampaikan oleh beliau, uh, kita masuk kepada acara selanjutnya yaitu tanya jawab yang sudah masuk di kolom chat. Silakan kepada tim mohon dibantu ditampilkan. Ya, ditunggu sebentar. Baik. sudah terlihat ya, ya di layar untuk pertanyaan-pertanyaan dari bapak dan ibu untuk pertanyaan pertama saya bacakan ya dari bapak Ahmad Damun pertanyaannya adalah apakah material pipa juga dapat mempengaruhi ketebalan pipa ya begitu pak Agus oke eh. Langsung saja saya jawab ya. Baik pak. Jadi nganunya di pertanyaannya di anu saja, di apa? Ditampilkan saja, biar saya tidak Tampilkan. lupa. Nah nanti Baik. saya jawab satu persatu saja. Mengenai material pipa, kemudian ya material pipa ya, apa pak? ketebalan pipa. Uh, ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi, sebenarnya pertanyaan Bapak ini sudah maju lagi, ya. Topik setelah ini baru kemudian kita akan berbicara tentang konstruksi. Nah, konstruksi itu akan terkait dengan material pipa yang mempunyai kekuatan. Nah, kekuatan itu nanti akan berpengaruh pada ketebalan pipa yang dipilih. Nah, jadi tentu saja ada hubungan antara material pipa dan ketebalan pipa. Namun demikian, ketika langkah pertama untuk memilih ketebalan pipa, pertama kali pilih yang schedule 40 dulu. Nah, setelah ketemu, baru nanti kita hitung tekanan yang terjadi berapa. Nah, berdasarkan tekanan itu maka dengan perumusan dari ASME 31.8 kita bisa menghitung tebal pipa yang dibutuhkan berdasarkan material pipa. Jadi begitu Pak Ahmad Damun, cuma ini kan kalau itu berarti nanti kita akan maju selangkah lagi. Jadi ini baru permulaan perancangan. Jadi kita baru bicara tentang dimensi, belum sampai kepada stress analysis. Demikian Pak Ahmad Dambun mohon konfirmasi lewat suaranya. Oke Pak Agus, dalam jumpa kembali. Ya. Jumpa, <laughs> Pak atas penjelasannya. Ging, ging, ging. Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad. Ye, Pak Agus. Kemudian ya. Pak Gunawan Hadi Negoro, Parameter tekanan luar pada pipa underground, tekanan operasional ini penerapannya bagaimana dalam hubungannya menentukan NPS. Terima kasih Pak Gunawan Hadi Negoro. Jadi untuk menentukan NPS ini yang diperhitungkan adalah debit. Jadi belum sampai pada tekanan. Kalau tekanan tekanan luar gitu ya itu nanti hitungannya kan pada stres analisis pada penentuan ketebalan dan juga beban-beban yang bekerja pada pipa di itu nanti bahkan itu dibicarakan setelah pertanyaannya Pak Damun jadi pertanyaan Maaf. Pak Damun dijawab dulu terus pipanya Maaf. ini mau kan? mau ditanam atau di di, di atas tanah nah, ini Desainnya menjadi berbeda gitu ya. Tapi terima kasih Pak Gunawan Adinegara bahwa kita untuk menentukan NPS kita tidak mengikut sertakan tekanan. Demikian Pak Gunawan, mohon konfirmasinya. Oh, masih ada satu lagi. Bagaimana memperkirakan ya, turunnya P1 pada P2 turun berapa pressure? Wah, ini ini juga langkah setelah setelah pertanyaannya Pak Ahmad Damun terjawab ini, setelah menentukan ukuran pipa, baru kemudian kita akan menghitung kehilangan tekanan. Jadi tekanan yang dibutuhkan atau tekanan output kompresor itu berapa, supaya sejumlah gas itu mampu mengalir sampai di tempat penampung dengan tekanan P2. Nah, ini ada ada hitungannya sendiri. Nah, tentu tidak kita bahas di sini. Tapi itu dihitung setelah kita menetapkan ukuran pipa. Baru kita bisa menghitung eh, tekanan yang dibutuhkan oleh eh, tekanan output kompresor. Nah, berdasarkan tekanan output kompresor itu, baru kita nanti akan menghitung dengan asmi 31.8 tebel pipanya berapa kalau materialnya ini begitu ya demikian Pak Gunawan mohon konfirmasinya via suara Pak Gunawan ya baik Pak terima kasih atas terima, terima kasih kemudian Pak Jaya Prima apakah dalam menghitung ukuran size yang akan diinstal juga memperhitungkan allowable stressnya sama seperti tadi bahwa oleh stress itu akan diperhitungkan pada perhitungan stress analysis. Jadi itu sama jawabannya dengan Pak Ahmad Dambun tadi ya. Kemudian Pak Askariski, apakah kesalahan dalam pemilihan diameter dapat menyebabkan terjadinya head loss? Ya, ini juga eh tentu ya semakin kecil pipa yang kita pilih itu head loss-nya akan semakin tinggi sehingga dibutuhkan kompresor yang tekanannya semakin tinggi. Semakin besar diameter yang kita pilih, head loss-nya akan semakin kecil sehingga kompresor yang dibutuhkan juga tekanan yang dibutuhkan semakin kecil. Demikian saya mohon konfirmasi via suaranya Pak Jaya Prima dan Pak Asar Rizki. Saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan lagi, siapa? Pak, mengerti. Terima kasih penjelasannya. Iya, yeah, yeah, yeah. terima kasih Pak. Untuk penjelasannya. Iya, yeah. yeah, terima kasih. Oke, okay, silakan yang lain. Yeah. baik Pak Agus. Kita buka untuk pertanyaan on speaker ya Pak ya. Oke, yeah, silakan. Yeah. Uh, untuk Bapak Romano Yeda bisa di on kamera pak halo dengan pak Romanu Yeda micnya sudah dibuka ini pak Romanu Yeda cuma belum ngomong yeah. uh, videonya juga belum di on kan iya yeah. Baik, Uh, mungkin untuk Pak Ronaldo Agusman, Pak Ronaldo Agusman bisa langsung uh, mengajukan pertanyaan ke Pak Gus Jayatun. Iya, uh, bagaimana tim? Apakah di bacakan saja pertanyaannya atau gimana? Oh ada satu lagi untuk Pak Rizky Rahmazi. Pak Rizky bisa dengar saya Pak Rizky? Ya Bu tapi enggak enggak ada kamera ya. Oh baik. Silahkan Pak Rizky dan Pak Rizky juga alumni uh, NDT MTPT ya Pak ya. Iya, baru kemarin ya. Iya. Ya, baik, Pak. Silahkan ajukan pertanyaan langsung ke Pak Agus Jayatun. Baik, terima kasih, Bu Lia. Eh, terima kasih, Pak Agus atas paparannya sangat eh, menarik ini. Eh, cuman sedikit pertanyaan dari saya. Eh, dalam menentukan diameter pipa, apakah perlu ditentukan hidrolik calculation terlebih dahulu, Pak? Eh uh. Pak Rizky tadi ya Pak ya, ya betul Pak. Ya terima kasih. Mohon diulang kata-kata terakhir apa hidrolik apa tadi Mas? Hidrolik calculation Pak. Hidrolik calculation. Sebentar, sebentar. Eh, kalau hidrolik calculation ini apa tidak berhubungan dengan cat cair Mas? Kalau saat cair kan kita menentukan ukuran pakai hukum kontinuitas. Sementara kalau iya betul. Ya, jadi kalau hidrolik itu hidrolik itu tadi pakai hukum kontinuitas karena saat cair itu adalah saat yang tidak mampu mampat atau incompressible hukum itu tidak bisa diaplikasikan untuk menghitung ukuran pipa gas karena pipa gas itu kompresibel pak jadi begitu pak Rizky ya oh baik pak berarti beda beda kalkulasinya ya pak ya beda beda tapi kalau tertarik untuk yang itu nanti lain waktu kita seminar untuk yang cat cair ya itu lebih gampang lagi kalau itu. Oh, baik pak. Ya terima kasih. Yeah. Sangat yeah. membantu. Pak. Yeah. terima kasih Pak Rizky. Ya. Baik. Terima kasih Pak Agus atas uh, jawabannya. Semoga puas ya Pak untuk jawabannya Pak Rizky ya. Ya Bu, ya. tunggu untuk yang lainnya, Bu. Baik. <laughs> ya, baik untuk pertanyaan dari Bapak Ronaldo Agusman ya. Saya bacakan saja ya, Pak Agus ya. Eh, monggo, monggo. Ya, Pada instalasi jaringan pipa ada dua macam kehilangan energi. Pertama, kehilangan energi akibat gesekan dan kehilangan energi akibat perubahan penampang dari hal tersebut antisipasinya apa yang harus kita lakukan? Gitu Pak pertanyaannya. Silakan Pak. Ya 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 ya. Ini pertanyaannya sudah sangat praktis ini. Sudah sangat masuk ke saat sudah sangat aplikatif gitu ya. Jadi ya memang ada kehilangan energi ya. Dan yang paling besar itu adalah akibat gesekan tapi sebenarnya juga tidak hanya dua itu selain akibat gesekan dan perubahan penampang juga akibat bilokan, akibat perubahan elevasi akibat eh, apa itu energi kinetik itu ya tapi memang yang paling besar ini eh, gesekan dan perubahan penampang nah apa yang harus kita lakukan ya dihitung mas jadi kalau eh, sudah kita tentukan ukuran pipanya dihitung berapa kehilangan energinya sehingga kehilangan energi nanti itulah yang akan di di cover oleh kompresor kompresor ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengatasi kehilangan energi itu pada aliran gas. Nah, setelah kita hitung kehilangan energi ya, maka kita bisa menentukan tekanan kompresor berapa, gitu. Begitu Pak Ronaldo ya. Mohon konfirmasinya via eh, suara pak. Kalau bisa. Ya, via suara atau via chat boleh pak. Ya, boleh silahkan. <laughs> Jadi yang kita lakukan ya kita kita hitung kemudian dipakai untuk menentukan spek kompresornya. Iya, uh, Pak. Kita kasih kesempatan lagi untuk on speaker ya, Pak ya Ini kepada Pak Ahmad Damun. Ya, gimana Pak? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Agus? Silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Agus. Saya ya, kembali bersalam. bertanya ini. Oke. Yeah. <laughs> Pak Agus. Saya yeah. mau nanya, ini penguk, apa perhitungan NPS yang sekarang ini yang Bapak ajarkan? Itu, itu yang sesuai dengan Asme B313 atau yang B318 gitu, Pak Gus. Eh, uh, gih, Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi, Asme 31, Pak, ya. Sebetulnya, Asme 31 itu kan untuk menghitung stres analisis pada bejana bertekanan Pak ya. Jadi penekannya itu pada perhitungan kemampuan struktur gitu ya, bukan pada pemilihan diameter gitu ya. Jadi ketika diameternya sudah kita tentukan Kemudian, setelah itu kita menghitung tekanan kompresor yang dibutuhkan. Baru berdasarkan tekanan kompresor itu kita lari ke ASME31 untuk meng, me, apa itu, menguji apakah ketebalan pipa yang kita pilih tadi sudah kuat atau tidak. Kalau nggak kuat, ketebalannya kita tambah. Tapi kalau ketebalan kita tambah, berarti kita harus menghitung lagi tekanan lagi, kita hitung lagi, kita hitung ulang, sehingga tekanan kompresornya pasti naik. Kemudian ditinjau lagi dengan 318, pipanya kuat atau tidak. gitu. Jadi ini sebenarnya saya larinya ke 31.8 lah. Tapi untuk menghitung uh, ukuran diameter itu tidak harus 31 atau asmi 3 apa 34 ya. 3 33 tiga, 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 Pak. 313 ya. ya tiga. untuk proses piping ya. Ya, proses piping itu 3 313 Pak. 313 ya, tiga, tiga ya. Kalau untuk gas kan 318. Oke. Ini bisa tiga. untuk 313, bisa untuk 318. Cuma nanti ketika kemudian kita stres analisis, nah baru kita mau ke untuk yang proses atau untuk yang gas. 318 kan untuk gas transmisi ya. Transmision gas. Ya, transmission gaya. gas. Gitu. Begitu Pak Ahmad Damun. Terima kasih pertanyaannya. Suun, bagus. Sami-sami. Ya, terima kasih untuk Bapak Ahmad Damun. Untuk pertanyaannya. Dan juga ada lagi pertanyaan dari sebentar Pak. Uh, sebentar kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Romano Yeda. Ya, saya bacakan saja ya Pak ya. Yeah, Pertanyaannya silakan. ya. Yeah. Pertanyaannya adalah. Apakah suhu temperatur aliran proses mempengaruhi naiknya pressure? Begitu Pak. Suhu aliran proses apakah mempengaruhi kenaikan? Mempengaruhi naiknya pressure. Oh ya 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 tentu tentu sangat berpengaruh hukum termodinamika yang umum itu kan eh, P per T sama dengan konstan ya. PV ah, <guruh> PV sama dengan nRT itu ya. Jadi PV dibagi T sama dengan konstan. Jadi kalau suhunya naik, ya tekanannya naik. Itu pasti itu ya. Sehingga apakah suhu, temperatur, aliran proses mempengaruhi naiknya pressure jelas itu. Jadi kalau gas itu kalau suhunya naik, tekanannya naik. Demikian pula kadang-kadang eh, dalam beberapa hal tekanan naik, suhunya juga naik gitu ya. Itu maka kalau di kompresor karena kenaikan tekanan itu sangat signifikan, pasti ada intercooler ya. Di ada intercoolernya supaya suhunya gas itu tetap seperti yang kita harapkan. Gitu demikian eh, Pak Romano Yuda, mohon konfirmasinya via suara. ya atau eh, dibalas via chat juga nggak apa-apa, Pak. Ya. Ya, tadi yang ketiga tadi ada ya, <laughs> masih yang via chat tadi, Mbak Lia. Oh. Pertanyaan via tadi. Via chat. Oh ya, ya tadi ya. sudah kita bacakan Pak. Ya, ya itu enggak, enggak, enggak. ada dari Bapak di bawahnya Roman, Pak Romani Yudha tadi ada satu lagi Incajo. Oh. Itu dari Bapak Pak. Rizky Pak, yang ya. tadi sudah on speaker. Oh iya ya, sudah ya tadi. Oke, okay, ya. Iya. Okay. Kemudian sebentar. E, pertanyaan dari Pak Alan Budi Kusuma. Wah, ini pemegang ya, Pak Alan Budi? Medali emas. Olimpiade iya, Mbak. 92. Betul oh. Pak Alan Yeah. <tuh> Hobi Pak. Oh. Enggak ini bener Pak Alan Budi Kusuma pemegang medali emas atau? Bukan Pak. <tuh> oh. <tuh> Terkejut saya. Iya <tuh> <tuh> iya. Iya silakan Pak Alan. Pak Alan ya silakan Pak. Iya Pak. Eh, uh, mau nanya mengenai ini, di kasus ya Pak, ini ya Pak? Iya, yeah, silahkan. Jadi, eh, kami ada untuk kompresor Pak ya, itu kan kompresornya NFG ya Pak ya, no flare gas ya. Mm. Itu sesuai fungsi itu untuk mengisap gas yang terbuang di flare ya Pak ya. Biasanya gas itu dari sumber yang LP, low pressure yeah, Pak. Iya, yeah. ya, sedangkan di field biasanya kan paralel mm. Pak ya, antara sumber hp high pressure medium pressure dan low pressure pak hmm. nah gimana untuk menentukan nps di suction saksennya pak sebelum saksen kompresor ya pak apakah hmm. di lp apakah di maksimum pak di hp pak ya geng geng geng, geng. kembali ke Terima kasih, pak. kembali ke sifat gas tadi ketika tekanan rendah itu volumenya mengembang Ya, nah, tentu ketika meng, volumenya mengembang, itu eh, pada diameter pipa yang sama kecepatannya mesti lebih tinggi. Nah, kalau kecepatannya tinggi bisa menyentuh kecepatan eh, erosional, maka bisa menggores pipa baja. Nah, dengan dasar itu, maka supaya aman, maka dihitung di low pressure-nya, Pak. Jangan di high pressure-nya. Kalau di low pressure-nya sudah aman, di high pressure-nya pasti aman. Begitu, Pak Alan ya. Oke, okay, oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yeah, sami-sami. Baik. Terima kasih Pak Alan untuk pertanyaannya. Uh, gimana untuk tim? Apa masih ada pertanyaan dari peserta? Ya, atau ada bapak-bapak di sini yang mau langsung bertanya ke Pak Agus? Silakan langsung saja on speaker. silakan Pak Eko, Pak Eko ada juga tadi di, nyarek -nyarek di chat, mau diskusi, silakan Pak Eko. Ya dengan Bapak siapa Pak Muhtar tadi dengan Pak Eko. Pak Eko. Silakan pa Pak Eko. Pak Eko bisa langsung di on speakernya. Pak, belum ada jawaban nih. Pak, kemana? Masih kita tunggu. Boleh, Bu. Saya satu lagi. Oh, boleh, silahkan, Pak. Uh, baik, uh, terima kasih atas kesempatan keduanya ini mungkin beda sedikit sama topik kita ya. Ini kalkulasi untuk menentukan ero erosionalnya itu bisa untuk calculation di steam nggak, Pak Agus? Oh, ya 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 ya. Wah ini pertanyaannya agak sulit ini. <laughs> Saya tidak menyangka kalau ada pertanyaan sampai di steam ya. Eh, baik, steamnya itu dry steam atau wet steam Pak? Kita uh, wet ini Pak. Wet ya? Wah ini kalau wet malah repot ini. Jadi yang dipakai untuk erosional speed tadi adalah gas yang mendekati gas ideal yang mendekati gas ideal ya. Jadi kalau mendekati gas ideal itu artinya kalau steam itu yang dry steam. Nah, kalau yang wet, wah ini saya tidak mampu belum belum mampu menjawab ya untuk hari ini karena post saya harus baca lagi itu. Tapi kalau yang dry steam bisa dipakai Pak itu, Pak. Demikian, Pak mohon maaf untuk yang bed setim saya rasanya belum mampu menjawab. baik pak soalnya ini pertanyaan sih berdasarkan dari case yang terjadi di lapangan gitu jadi erosionalnya kejadian tuh di pipa. nah makanya kalau misalnya ini bisa saya pakai mungkin bisa kita kalkulasi hmm. ulang untuk dengan ketebalan si pipa tersebut begitu pak. Yeah. Uh untuk erosional itu hubungannya bukan dengan ketebalan ya, tapi dengan diameter dalam. Itu mas ya. Tapi dicoba saja karena eh, kalau wetnya itu fraksi misalnya fraksi fraksi airnya hanya sedikit, saya rasa ya jangan takut memakai lah ya. Karena kalau daripada kita ngawur gitu ya, ya yang rumus yang ada aja kita pakai tapi dengan apa itu dengan sedikit faktor koreksi gitu ya. Jadi kalau di lapangan kan kalau harus mencari buku sesuai dengan textbook itu kan susah ya. Jadi kalau saya sarankan ya, pakai saja rumusnya tapi dengan dimodifikasi begitu. Tinggal fraksi fraksi airnya itu berapa persen gitu ya. Kira-kira begitu, Pak. Oke baik pak eh, Pak Agus terima kasih banyak. Gini coba Jadi <laughs> ya, coba saja lah dicoba. Tapi itu tadi ya untuk erosional speed itu tidak berhubungan dengan ketebalan ya, tapi dengan diameter, dengan besarnya diameter. Baik baik pak. Ye. Mas. Ye, terima kasih. Mungkin saya bisa tambahin Pak Agus. Yuk, silakan. Pak Agus ini menyangkut tim biasanya itu dia standarnya lari ke asme B3 eh, asme 1 Pak Agus. Asme 1 ya. Situ kan iya di situ kan ada SP piping ya. ya. Untuk khusus untuk boiler untuk steam. Betul, Jadi larinya betul. ke situ Pak Agus. Steam pressure ya. Yes, correct Pak Agus. Ya, betul. Ya, coba terima kasih Pak atas bantuannya gitu ya. Ya. Jadi Oke, ya, oke ya, terima kasih, terima kasih itu kayaknya ada di asme berapa ya asme satu atau dua ya untuk steam pressure asme satu bagus untuk boiler terus asme dua ya? kan untuk material ya 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 e -e. yang mudah-mudahan di sana ada rumusnya itu yeah, yeah, yeah. betul ya betul bagus. ya yeah, ya yeah. yeah, terima Jadi, kasih informasi aja mungkin bagus ya Oke, gih monggo mas rizky silahkan dicari di asme satu ya yeah. baik pak nanti kita cari referensi yang sesuai nah. nanti Oke, yeah, oke. Yeah. Bagaimana, Pak Gus? Munggu, silakan. Kalau masih ada yang ingin pertanyaan. bertanya, sampai besok pagi saya nggak apa-apa. <laughs> besok saya akan libur, iya <laughs> <laughs> Pak. Eh, tapi kayaknya sudah kita akhiri aja, ya Pak, ya untuk sesi oh, gitu ya. tanya jawabnya, ya Pak. Ya, <laughs> Karena ya, mongga, mongga. Sudah semakin larut, Pak. Iya, hmm. eh, kita akhiri saja, ya, untuk sesi tanya jawabnya. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin menju uh, mengajukan pertanyaan via online, ya, Bapak Ibu dapat men-share uh, pertanyaannya ke grup Telegram yang linknya sudah di-share oleh admin di kolom chat. Ya, baik. Terima kasih, Bapak-Bapak uh, yang sudah mengajukan pertanyaan dan yang sudah disampaikan. Semoga sharing season ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya akan menginformasikan training dan sertifikasi yang akan diadakan oleh PT Metropolitan Indonesia dalam waktu dekat ini. Ya, yang pertama ada training International Welding Engineer IWE diadakan pada tanggal 22 Oktober 2022. Dan selanjutnya ada CSWIP 3.0 Visual Welding Inspector Level 1 akan ada di tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2022 dan next schedule-nya di bulan Juli tanggal 25 dan 27. Ya, untuk welding inspector akan diadakan secara online. Pada tanggal 6 sampai 23 Juni tahun 2022, dan next schedule-nya di bulan Agustus tanggal 8 sampai 25, dan ada juga di bulan Oktober tanggal 10 sampai 27 Oktober 2022, dan ada juga sertifikasi jurulas. Diadakan pada tanggal 6 sampai 11 Juni 2022, dan 20 sampai 25 Juni 2022. Untuk next schedule-nya ada di tanggal 11 sampai 16 Juli tahun 2022, dan di tanggal 25 sampai 30 Juli 2022. Ya, selanjutnya untuk sertifikasi welder BNSP. Ya, ada di balik papan tanggal 4 Juni tahun 2022 di Cilegon, tanggal 11 Juni 2022 di Batam sama 11 Juni tahun 2022 dan di Jabodetabek ada di tanggal 16 Juni 2022. Ya. Dan ada juga inspektor rotating equipment di bulan Juni tanggal 13 sampai 19, dan untuk next schedule-nya ada di bulan Agustus tanggal 22 sampai 28. Selanjutnya, Training Storage Tank Indonesia diadakan full online kelas malam pada tanggal 20 sampai 26 Juni 2022. Dan next schedule-nya di tanggal 8 sampai 14 Agustus 2022. Selanjutnya ada training NDT MTPT level 2 akan diadakan di bulan Juni tanggal 20 sampai 26 dan next schedule-nya di bulan Agustus tanggal 22 sampai 28. Selanjutnya ada NDT UT Ultrasonic Testing level 2 pada tanggal 13 sampai 24 Juni 2022. Dan next schedule-nya di tanggal 26 September sampai 7 Oktober tahun 2022. Ya, terakhir ada lead auditor ISO 9001 IRCA certified ada di bulan Juni tanggal 20 sampai tanggal 24. Dan next schedule-nya di bulan Agustus tanggal 22 sampai 26, dan ada juga di bulan Oktober, tanggal 10 sampai tanggal 14. Baik, itulah uh, sedikit informasi mengenai training SLV yang akan diadakan di waktu terdekat. Baik, Bapak-Ibu juga dapat melihat profil lengkap dari PT SLV, dan juga jadwal training di kegiatan SLV di website SLV yaitu slv.co.id atau di sosial media kami seperti Instagram di at slv underscore training atau juga ada juga di Facebook kami di Fun of Fun Welding School dan Bapak Ibu dapat melihat kembali webinar-webinar yang sudah tayang di YouTube kami di Sekolah Las Ya, jangan lupa untuk di subscribe YouTube kami untuk mendapatkan info terupdate dari kegiatan-kegiatan training PT dan juga update info webinar SLV setiap minggunya. Baik, akhirnya kita sudah pada penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita simak closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Agus Jatun, kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Okay. baik, eh, terima kasih Mbak Lia atas kesempatannya. Eh, jujur, saya tidak menyiapkan closing statement ya, tapi karena ditembak itu, ya, oke, okay, tidak apa-apa. Eh, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada SLV dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan, berkenan bergabung pada webinar ini. Mudah-mudahan eh, kegiatan ini eh, berguna bagi kemajuan kita semua. Kemudian, yang kedua, bahwa... Yang kita bicarakan itu masih sangat dasar, ya. Artinya, kalau sebuah langkah, seratus langkah ini mungkin baru langkah pertama. Jadi, namun demikian, langkah pertama ini harus kita lalui sebelum kita melangkah sampai seratus. Yang ketiga, Uh, dalam pekerjaan-pekerjaan uh, yang kita tangani kita para yang berkecimpung di dunia engineering ini jangan takut untuk bergelut lagi dengan fisika dan matematika gitu ya uh, seperti yang saya alami dulu ketika saya lulus itu kemudian bekerja di perusahaan eh, saya lupakan itu matematika dan fisika ya. sehingga ketika bekerja itu kadang-kadang bingung gitu padahal setelah dikasih tahu gitu oh iya ya ternyata pakai fisika dan matematik artinya apa kita jangan takut dengan matematik dan fisika karena yang namanya teknologi itu adalah cara manusia untuk memanfaatkan sifat alam demi atau untuk memudahkan pekerjaan. Nah, sifat alam itu dipelajari di fisika dan fisika hanya bisa dipelajari dengan matematika. Jadi Jangan takut dengan fisika dan matematika, dan jangan pernah melupakan kedua hal itu. Kemudian yang terakhir, sekarang ini sudah dunia semakin cair ya, semakin global, dan kompetensi antar negara, kompetisi antar negara, termasuk para engineer-nya juga semakin terbuka, maka... Sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Saya rasa itu saja, dan sekali lagi, terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung pada webinar ini. Terima kasih untuk Mbak Lia dan kawan-kawan. Waktu saya kembalikan ke Mbak Lia. Ya, terima kasih Bapak Agus Jatun atas closing statementnya. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta Well Dinar pekan ini atas partisipasinya yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Kemudian juga kepada Bapak Helman Novrando, selaku Direktur Utama PT SLV Metropolitan Indonesia yang sudah menyempatkan hadir di webinar pekan ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim webinar pekan ini dan semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih, Bu, alhamdulillah. Pak, atas paparan ilmunya. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum ya sebelum kita tutup, mari Bapak dan Ibu silakan aktifkan kameranya untuk kita dokumentasikan sebagai kenang-kenangan. Untuk layar pertama. Ya, siap, oke. Saya hitung sampai tiga, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih untuk layar kedua. Ya, untuk layar kedua, oke. Saya hitung satu. Eh, dua, dua tiga ya terima kasih untuk layar selanjutnya dibuka pak kameranya pak ini masih ini nutup semua kayaknya yang layar ketiga nih ya mana Jagoannya ikut itu. Ya. Baik, terima kasih. Gimana, Tim? Masih bisa dilanjut untuk layar berikutnya? Ya, satu lagi. Ya. Oke, terima kasih. Sami-sami, Bu. Ya. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya Lia Yunita selaku moderator undur diri dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih bapak Bapak semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hayıratul Gantir. Terima kasih Paklaim. Baik Dalam dunia industri yang semakin kompetitif, diperlukan individu yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya agar mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing secara global. Untuk itu, keahlian tenaga kerja yang diakui secara internasional sangat berperan penting. SLV merupakan One Stop Training and Certification Center yang berpengalaman. Dalam melayani berbagai kebutuhan sertifikasi, SLV melayani jasa, pembuatan WPS, sertifikasi jurulas dan welder, konsultan pengelasan. Kami juga dapat membantu Anda untuk mengurus dokumen SKT Migas, SBU, SIUJK, ISO, dan OSAS. Kami menawarkan sertifikasi BNSP, Migas, JWS, IIW, CESWIP, PCM, digas, storage tank, pressure vessel, boiler dan Knacker. Hingga saat ini SLV telah mencetak lebih dari 2000 alumni yang bersertifikat dan siap bersaing serta berbagi ilmu dan pengalaman bersama mitra kerja. Are you certified? Terima kasih semuanya izin ini ya. Ya terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Oke ya. 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 selamat ke Pak Irman. Selamat malam ya. ya. saja. Selamat, ya. selamat, ya. selamat, ya. selamat beristirahat, selamat siang Pak Yus. Oke.